Cek 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 cek. Nah, sip. Tes. Kembali lagi di channel Wahyu Cakep. Kedatangan paket besar banget seperti ini. Baru datang dari Medan teman saya. Tapi bukan dari Wulan dari Musi. Oke. Kita bongkar. Cara bongkar paket dari samping. Samping lagi. Terus turun ke bawah. Oh, di sini ya tas. Oke, kita copot dulu. Ini udah dikasih security warning, kayaknya bagus banget ini yang apa tuh menyegel ini. Pertama kita dapat tas. Wah, segelnya banyak banget. Tasnya Epson. Epson. Ah, Pak, cuma tas saja ya. Oke, lanjut. Masih belum kebuka. Kenapa kok pinggir? Karena akan mengurangi resiko. Resiko terkena yang lainnya. Jadi ada yang bongkar pakai gunting, ternyata itu kabel. Oke. Harusnya bisa diambil. Alah, masih ada. Oke, ini dia bentuknya. Lumayan. Soalnya itu beda selasih. Oke, dikasih masih ada CD Epson. Buat apa ya CD-nya ya? Dokumen CD room. Oke, masih kitab-kitab ya, lengkap ya, kartu garansi. Oke, semuanya masih ada. Bagus banget yang punya. Dapat remote Epson ya, hampir semuanya sama. Masih dapat baterai, bagusan banget yang jual. Semoga berkah ya ini, bagus. Oke, dapat kabel HDMI. Ya, ini yang nggak enak colokannya kayak gini. Terus ini Epsonnya. Epson X06 ya. Setara dengan 450 ya kalau nggak salah. Segitu bentuknya seperti ini. Masih ada seperti tipe proyektor dan sebagainya, masih mulus ya. Garansi gara-gara ini dia beli 6/2021, nggak pernah dipakai katanya. Nah, seperti ini. Oke. Oh, kok ada letik-letik. Semoga tidak bermasalah ya. Oke. Semoga tidak bermasalah. Ayo kita coba.
Colokan, colokan. Kita cari colokannya dulu. Ya, nggak punya colokan. Colokan, colokan, oke, colokan, colokan proyektor. Oke, celokan iki gawane iki apa ke? Sing isi telu lho celokane. Nih. Ya apik suran. Kawan asli. Oke, dapat celokan yang isi gini. Ini asli juga ya. Ah, kita coba. Mari kita coba, mari kita coba gitu. Aduh. Menyala, kita nyalakan. Mari kita coba dengan ini. Wow, masih bagus apa enggak? Nah, kelihatan enggak ya di layar? Oh, enggak kelihatan. Oke. Udah nyanda. Enggak janda. Oh, masih bagus, masih bagus. Kita kasih menu. Masih baru 109 jam digunakan. Oke. Jelas itunya ya. Terus misalkan kita ke mode eco, dia belum pernah main mode eco ya. Padahal kalau eco lebih redup dikit, kalau jaraknya segini lebih softnya. Nah, lebih enak ya. Nggak ada kabel lagi ya ya. Wah, Dian. Lah, keluar Androidnya. Bisa ya, HDMI-nya normal, remote-nya di mana? Remote, remote. Oke. Masih bagus, nggak ada kendala. Bagus. Kita lihat ininya. Masih bersih. Benar-benar belum pernah digunakan ini.
Jadi benar-benar ya baru 9. Terus YouTube bisa. Wah, belum connect nih. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Wah, dan kucingnya mesra banget. Ini remote, Jan. Nah, tapi rasanya jarak segini kurang besar ya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau kita tembakkan ke arah sana, coba setelahnya ya. Kita akan tembakkan ke arah sebelah sana. Jatuh mulu ini. Ya, nggak jelas ya. Nah, ini jelas. Kita cek suaranya ya. Mau apa ini? Telusuri. Yang subscribe. Wah, subscribe-nya banyak sekali. Ya, udah di-subscribe. Oke. Ini dia. Ah, ini bagus nih. Tuh. Oke, okay. Oh suaranya belum muncul. Oke. Okay. Oh nggak kelihatan ya. Nah tuh. Ini lampunya menggunakan lampu. Ya bentar. Lampunya menggunakan lampu 30 watt. Hanok. Ini terang banget. Ya, ini diganti. Mbak Aminah. Nah, ini dibuat menjadi 720p. Nah, ini jelas bagus. Tapi karena ini dapatnya cuma 5 Mbps, nggak tahu nih bisa apa enggak. Ya, bufferingnya lama. Kayaknya enggak. Oh, kuat. Ah, buffering lagi. Jadi mendingan di kecilin aja. Kalau gak kuat mendingan turunin. Memang BPS disuruh bagus-bagus. Kalau pakai HP sih ya, udah kelihatan. Jadi kalau misalkan mau pinjam ini bisa satu paket ya. Bisa satu paket ini sudah langsung untuk video sama aja udah lengkap, nggak usah ribet-ribet lagi nambah cari kabel. Tapi ya minimal untuk Windows 11 yang sharenya bisa
Tuh, bagus toh. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan bandingkan dengan sama-sama Epson X350 sama dengan EPX 400. Bagusan yang mana? Dengan spesifikasi EPX 350 3000 lumen, EPX 400 3300, dan ini 3600 lumen. Oke, nantikan video selanjutnya di Wahyu Cakep.